حينما حل البلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Geraha Yatim dan Duafa, insyaallah pada hari ini kami dari Geraha Yatim dan Duafa akan mengadakan penyaluran mushaf Al-Qur'an yang insyaallah akan dilaksanakan di Beber. Mudah-mudahan kami ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiro kepada para donatur yang telah mempercayakan kepada kami, kepada Geraha Yatim dan Duafa untuk penyaluran mushaf Al-Qur'an. Dan ini diantaranya mushaf yang akan kami salurkan kepada warga yang membutuhkan. Semoga mushaf ini begitu manfaat untuk mereka, juga bermanfaat mendapatkan pahala juga untuk para donatur yang akan menyalurkan. Yuk kita angkut. لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء. Mari sahabat, kita menuju lokasi, kita berangkat. Yang mohon doanya dari semuanya, semoga perjalanan kami sampai tujuan diberikan keselamatan. حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العبيد فسقامي يتعبتني يا ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, terima kasih banyak kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Yayasan Yatim dan Duafa, kepada para donatur. Saya nama Muhammad Wahyudin dari MI Jagasara Beber, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para donatur di atas pemberian mushaf Al-Qur'annya. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم. Sahabat, jalannya seperti ini. Yang begitu lumayan terjal juga. قل له كن فيكون قل له كن فيكون. Alhamdulillah kita sampai di tempat tujuan untuk penyaluran mushaf ini. Bentar lagi kita akan ketemu dengan anak-anaknya langsung. إن خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون yang
kerudung pink, siapa namanya? Siapa? Happy, Epi. Oh, Epi, cita-citanya apa? Gak tahu, belum punya cita-cita. Kalian semua ya harus punya cita-cita. Ya, cita-cita itu harus dicapai dengan belajar yang giat ya. Belajar yang giat, yang rajin, jangan banyak main, biar jadi orang sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Terutama kita harus sukses akhirat ya, biar selamat masuk surga. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Geraha Yatim Duafa yang telah memberikan wakaf Al-Quran kepada kami, kepada Yayasan Umi Solehah Cirebon ini. Semoga dengan wakaf Al-Quran ini, para muhsinin juga pada tim mendapatkan pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat, dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai janahnya dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami maksimalkan Al-Quran ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pahala dari membaca Al-Quran ini dan menghafal Al-Quran ini, pahalanya terus mengalir kepada para muhsinin dan para tim Geraha Yatim Duafa. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي. Biar dapat apa? Pahala. Pahala. Bersih. Terima kasih sahabat Geraha Yatim. Alhamdulillah sahabat Geraha Yatim dan Duafa, kami dengan tim sudah selesai penyaluran mushaf Al-Quran ini. Semoga mushaf Al-Quran daripada sahabat donatur semuanya, sahabat Geraha Yatim dan Duafa, lebih bermanfaat, bermaslahat, jadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.